Menyelesaikan tugasnya dengan baik kali ini atau sebaiknya tendangan Subi mampu dihalau penjaga gawang daripada silaturahmi. Iya. Sekali lagi mana pertandingan daripada Mitra Jaya. Kedudukan sementara imbang 1-1. Kali ini penendang kedua daripada silaturahmi ada siapa? Tampaknya Ilham nomor 11. Mampukah Ilham menyelesaikan tugasnya dengan baik? Iya, kita saksikan bersama-sama. Iya. Inilah Ilham nomor punggung 11 daripada silaturahmi. Mampukah menyelesaikan tugasnya dengan baik kali ini? Cukup tegang Ilham tampaknya. Sudah disangka. Terkecoh tampaknya penjaga gawang kali ini. Iya. Kali ini penendang kedua daripada Mitra Jaya. Sama ini. Punggung 5. Iya, menyelesaikan dengan baik back daripada Mitra Jaya. Sangat sangat cantik bermain pada sore hari ini. Ya, sudah bersiap-siap kali ini. Ya, Anggi. Sudah dilakukan. Lagi-lagi terkecoh penjaga gawang daripada silaturahmi. Kedudukan masih imbang 2-2. Ya, kali ini penendang yang ketiga daripada silaturahmi. Ya, kali ini tampaknya nomor punggung 26 Lalatu. Iya, inilah alikator daripada silaturahmi. Mampukah dia menjebol gawang daripada Mitra saudara-saudara atau sebaliknya? Penjaga gawang mampu membaca dengan baik tendangan daripada alikator. Ya, bersiap-siap tentunya. Walaupun ya, sudah dilakukan. Kami berdua pada sore hari ini berpihak pada Mitra Jaya kali ini. Ya, sedikit di atas angin tampaknya Mitra Jaya. Iya. Sebuah tata jalan tadi daripada silaturahmi kali ini menendang nomor 18 daripada Mitra Jaya yaitu Kopi, pemain kecil mulu yang sangat-sangat lincah saudara-saudara. Iya, berperannya seperti Marcelino tadi. Iya, pemain timnas kita. Iya, cukup santai tampaknya Kopi. Iya, menendang ketiga kali ini Kopi sudah dilempar. Penjaga gawang daripada silaturahmi saudara-saudara unggul kali ini. Iya. Sekali lagi mana pendukungnya daripada Mitra Jaya? Iya. Dan mana pendukungnya daripada silaturahmi? Semuanya sama-sama kuat pendukungnya pada sore hari ini. Inilah nomor punggung 2 daripada silaturahmi. Terakhir mampukah menjebol gawang daripada Mitra Jaya? Rancang-rancang. Lagi-lagi. Iya, tampaknya penjaga gawang tadi sedikit terkecoh kali ini. Iya, Mitra Jaya saudara-saudara dengan nomor punggung 12 yaitu Ali, striker daripada Mitra Jaya. Mampukah menyelesaikan tugasnya dengan baik ataukah sebaliknya mampu dibaca oleh penjaga gawang dari kita? Ayo. Baru tampak penendang yang keempat kali ini dari Mitra Jaya nomor 12 Ali. Rancang-rancang tampaknya.
lagi-lagi. Ya, kali ini Indi Mitra Jaya. Inilah Indi yang terakhir. Namun Lantan TV daripada Kemudian terakhir daripada Silaturahmi mampukan menyelesaikan tugasnya dengan baik atau sebaliknya. Apabila gagal, maka Mitra Jaya akan di atas angin dan melaju ke babak grand final besok. Iya, inilah sebuah turnamen ajang bergengsi dan penuh ambisi yang digelar oleh yaitu panitia penyelenggara daripada Bank Wanta. Kali ini nomor 66 Gigi mampukan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sudah ancang-ancang kali ini. Woi, masuk. Gil kali ini. Mungkin sudah tahu bagian Mitra Jaya. Siapakah kali ini tempatnya? Pepe, nama dari sukses. Inilah menjadi yaitu penonton-penonton yang teratur pilihnya. Belum mampukan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan apapun Baby, bersama kita siap dengan baik. Mitra Jaya yang akan melangkah ke babak grand final besok. Iya, kali ini bersiap-siap. Baby, iya. Alhamdulillah, menang penentu bagi Mitra Jaya akan maju ke sana.